Dari menyapa Mas, hujan nih pas buat ngopi-ngopi. Iya di sini hujan terus dari kemarin nih. Emang lagi hujan biasanya terus? Biasanya 3 hari hujan, udah itu. Oh, tapi kemarin-kemarin emang hujan terus. Oh ya udah keren gara-gara ada gua di sini. Enggak kan? Mas kalau mau ganti ban bus tergantung, ya tergantung kondisi ban dong. Kalau udah agak nggak rata, udah agak tipis dipindah ke belakang. Ntar kalau di belakang udah tipis banget, jangan sampai kelihatan kawatnya ya. Nah itu dicopot, divulkanisir. Tapi buat jarak-jarak pendek. Kalau buat jarak-jarak jauh, jangan. Nggak boleh vulkanisiran, nggak kuat. Madura, Malang itu nggak boleh vulkanisiran. Gimana pendapat Mas Rian tentang terminal-terminal di Lampung? Masih cukup memperhatinkan kalau menurut gue ya. Masih cukup memperhatinkan. Karena efek tol ini kan terminal tipe A-nya di Raja Basa kan. Terminal tipe A-nya Raja Basa. Tadi Metro Lampung C16C itu terminal B itu. Nah, sekarang makanya yang rame kan justru malah terminal bayangannya di Kota Baru ya. Karena dampak dari tol. Dulu sempat ada poster edaran sih kalau terminal Raja Basa mau di mau reposisi harusnya kalau pengen terminalnya maju. Kalau enggak percuma. Jadi kalau menurut gue masih memprihatinkan lah, masih belum bisa mensupport transportasi dengan baik. Komenku terlewatkan dan banyak komen yang terlewatkan lainnya. Karanganyar, Solo hadir Mas, waalaikumsalam. Udah ke terminal Raja Basa Mas? Oh sudah. Mas Rian salam satu rasa kopi kapal api diplomat. Siapa aja Mas timnya yang ikut? Teman-temanku aja. Mas Wakap sama Askapku minta disapa, namanya Pak Muji sama Pak Ambon. Oh siap, Pak Muji dan Pak Ambon, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih. Sehat selalu. Mas, bajunya keren banget, boleh enggak kalau aku minta? Jangan. Ini baju direksi. Benernya bajuku yang buat di field itu buat di, ini benernya buat ngantor, cuman karena bajuku yang di lapangan lagi kotor jadi ini. Kalau yang di lapangan aku pakainya abu-abu. Makanya kalian lihat sering aku pakai baju kayak gini ketika aku di kantor biasanya. Kalau lagi di Kudus, di pusat sering pakai gitu. Tapi kalau aku lagi turun ke lapangan biasanya abu-abu. Bonventura, Galih Pratama, bener Mas, itu yang bener. Lagi di GT Kota Baru ya Mas? Iya, ini GT namanya? Iya, iya betul, betul. Kok kamu tahu sih? Jago nih. Assalamualaikum Mas, kapan main ke Ambulu? Ambulu itu mana lagi? Padang ya? Anak Hammer tuh lagi live IG niatin, oh mereka kan lagi berkarya bos. Lu pada nabung lah. Martabak Bangka doyan nabung, tahun depan kita Famgate cuy. Jangan lupa, ini udah akhir tahun. Nabung lu sebulan 50.000, 100.000, tahun depan kita family gathering. Ke Dieng, hah? Gue tadi janji tuh sama anak-anak Metro, Mas pokoknya tahun depan Lampung harus dikirimin bis buat ikut family gathering. Oh siap, gue bilang. Iya sih emang gue anaktirin mulu ya, gak pernah gue kirim ya. Iya lah. Ntar gue kirimin bis deh khusus dari Lampung, biar ikut family gathering, kesian. Berarti 2022 Armada sudah masuk Lampung ya Mas? Ya sudah, buat jemput family gathering doang. Lampung Selatan hadir masih. Mas, misalkan lebih pariwisata sepi, PSBB kemarin, driver pariwisata apa boleh ngocok-ngocok kakap? Banyak kan yang kayak gitu? Mas, buka jalur Batu, Malang, Jakarta, biar yang mau wisata tidak transit di Malang. Oh, siap nanti ke depannya. Main ke Sitinjau Laurik, Mas. Lawik? Jauh, boy. Masih satu hari satu malam ya? Kan? Sitinjau Laurik masih 24 jam dari sini. Lebih. Oh, lebih? Dua hari? Dua hari, dua malam lagi dari sini? Enggak, makasih. Gue banyak kerjaan. Ambulu Jember, oh Ambulu Jember, iya benar-benar. Lupa, Mas. Mas pernah main ke Terminal Pati kagak? Ya gimana enggak, dari 2003 gue udah di situ nongkrong. Lu tanya sama orang-orang Terminal Pati itu kenal Mas Rian enggak gitu. Boy, gue nyalo di situ dulu. Ah, gimana sih? Mas ke Bandung kapan? Insya Allah minggu depan. Abis dari Lampung ini aku ke Bandung. Bali Bangkitnya libur, tapi Ziarah Wali Songonya aku jalan.
kita nanti ada ziarah Wali Songo bareng akhir November kalau enggak awal Desember. Untuk ke Bali nya sementara kita liburin dulu karena persyaratannya ribet. Selamat malam Mas Rian, kemarin nyoba The Jackbone dari Pandaan Uleri, busnya angkles dan nyaman dan saya berdoa ke depannya lewat Banyu Putih, amin. Nongkrong neng Wai Kambas Mas, ngapain nyamain bentuk? Wai Kambas tempat gajah kan? Pernah ada di pelajaran tuh kayaknya waktu sekolah. Sembarangan lu. Eh, Wai Kambas itu mana? Yang banyak gajahnya itu kan? Iya. Berdebah kamu ya. Nyamain gua lu ya? Ada kan. Eh, masih ada gajahnya? Masih. Lagi ngobrol di sana. Siapa admin harian temannya Lampung? Kalian enggak ada organisir di sini? Bentuklah organisasi besok biar kalau kita ada event-event enak. Biar kalau kita ada event-event koneksinya komunikasinya enak. Tanggal 26 ikut acara yang di Poris gak Mas, wisata ke pantai? 26 Poris apaan? Mas, untuk bis pariwisata apa boleh plat hitam? Ya gak boleh dong. Semua kendaraan yang dibisniskan ya, entah angkutan umum ke, truk barang ke, truk kargo ke, harus plat kuning gue. Entah dia bawa nyawa manusia atau dia bawa nyawa barang, plat kuning. Kecuali bawa nyawa keluarga, plat hitam gak apa-apa. Gajahnya lagi live. Sebelum mohon maaf belum bisa gabung soalnya lagi ada urusan di Jakarta, salamin ke Ilham, Bobby, Hilmi. Satu lagi. Hadir katanya. Waalaikumsalam. Siapa tuh tadi nyalamin? Ilang komennya? Oh iya, Sapik. Muhammad Sapik Iza Turoyan. Mas mau daftar ziarah Wali Songo nanti Mas. Sayuti biasanya kan panitianya Sayuti deh. Ntar ada flyernya kok. Belum dibikin. Mas, Pak Haji punya anak berapa? 3. 3. Mas ke Pulau Pahawang diving. Iya, kemarin udah full, Mas. Penginapannya full semua. Udah waktu datang udah ngincer. Ada yang kamar-kamarnya di atas laut ya? Keren banget itu, boy, kayak di Maldives. Besok aja lah kalau gua sama pacar gua ke sono. Sama bini gua, sorry, maaf. Mas, resep menang slot, Mas, uninstall. Matiin, jangan kasih kuota HP lu. Mana ada orang judi kaya. Apa bedanya plat hitam dan plat kuning? Plat kuning itu buat komersil. Kan tadi udah jelas.